Welcome sahabatku semuanya. Dan sekarang saya berada di daerah Kranggan, tepatnya di dekat kampus Mercubuana Kranggan. Dan tempat ini terdapat taman rusak dan letaknya sangat strategis banget. Nah, di sini banyak sekali rusak dan sungguh indah cantik ya. Jadi kita bisa melihat pemandangan langsung jalan dan di sana langsung taman. Nah, inilah rusanya. Nah, untuk sahabat-sahabatku semuanya yang tinggal di sekitar Jakarta maupun Bekasi, kalau kalian melewati daerah alternatif Kranggan menuju Cibubur, nah tempat ini recommended banget, pas banget juga di pinggir jalan, dan kalian bisa berhenti sejenak dan melihat pemandangan rusa. Tuh kan, dia menanti kalian loh. Dan di sini kita memberi makan wortel. Wah, lucu sekali ya. Wah, lahap ya rusa makan wortelnya. Nah, teman-teman, rusa ini sebenarnya makannya banyak ya. Bisa dengan rumput, sayuran, biji-bijian ya. Nah, tapi di sini kita beri makan dengan wortel. Tuh, liatin deh. Rusa suka loh. Ngunyahnya pun semangat banget loh, teman-teman. Nah, jadi kalau kalian kesini jangan lupa beli wortel ya. Dan jangan lupa rusa. Tuh, nah dikasih wortel. Nah, untuk teman-teman yang tidak takut dengan binatang, rusa ini hewan yang bersahabat sekali loh. Tuh kan, tenang, dia nggak gigit kok. Dan inilah pemandangan sekitar tempat tinggal rusa. Nyaman ya, dan rindang juga loh teman-teman. Dan jika kalian mampir ke tempat ini, maka kalian akan menyaksikan, wow, rusa banyak juga loh sahabatnya. Banyak kan? Tuh, dia gak tinggal sendiri. Dia banyak temennya loh. Tuh kan, banyak.